Kabinet tidak membuat perbincangan untuk mengalihkan semula cukai barang dan perkhidmatan GST. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, perkara itu perlu dijelaskan memandangkan apa sahaja cukai baru perlu diluluskan Jemaah Menteri terlebih dahulu. Tengku Zafrul berkata demikian bagi menjawab dakwaan pemimpin Pakatan Harapan bahawa beliau akan memperkenalkan GST selepas Pilihan Raya Umum ke-15. 160 negara telah perkenalkan GST kerana ini bagus untuk rakyat mereka. Kerana GST ini lebih efisien, ya. Ketirisan pun kurang. Jadi kutipan cukai itu ialah untuk membangunkan sesebuah negara dan membantu rakyat mereka. Kalau kita lihat kutipan cukai kita berbanding dengan KDNK adalah yang paling rendah sekarang di dalam Asia Tenggara, ya, dan juga paling rendah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kutipan hasil cukai kita berbanding dengan KDNK hanya lebih kurang 11%, ya. Itu agak rendah. Ini menunjukkan apa yang kita ada sekarang tidak efisien lah. Tetapi ini tak bermakna kita akan mengembukakan cukai baru pada masa yang terdekat. Ia haruslah dibincangkan di peringkat kabinet, tengok masa itu bersesuaian atau tidak. Tetapi dalam jangka masa panjang, apa yang penting ialah cukai ini bukan untuk membebankan rakyat. Cukai ini ialah untuk membangunkan negara. Kalau kutipan kita yang paling rendah dalam Asia Tenggara, salah satu rendah dalam dunia, maknanya ada masalah juga untuk negara kita. Kalau kita nak bangun, kita perlukan hasil. Ya. Itu dalam peringkat cadangan. Ya, memang dalam peringkat cadangan.